Viral seorang mahasiswi yang berorasi sambil meneriakan kata-kata tak pantas alias jorok kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kepolisian akan mencari dan memproses mahasiswi yang dinilainya tidak pantas mengeluarkan ucapan jorok tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya menjalankan tugas mengawal demokrasi, aspirasi adik-adik semua dan menjaga rekan-rekan semua. Dalam menyampaikan kritik dan aspirasi itu memang wajib dalam negara demokrasi, tapi jangan melontarkan kata bersifat kebencian dan hinaan. Percuma ganteng tapi nyakitin! Percuma ganteng tapi nyakitin! Orang tua marah! Jokowi, jangan lupa subscribe ya.